Saya memimpikan suatu saat warga Jakarta dengan bangga menggunakan hasil karya pengrajin Jakarta yang dibuat di Jakarta untuk melestarikan keberagaman budaya Jakarta. Kehilangan pekerjaan setelah proses relokasi harus dialami para ibu rumah tangga yang kini tinggal di Rusun Marunda. Melihat hal ini, Irmanita Hutabara tidak tinggal diam. Di bawah payung Dekranasda Jakarta, Irma memberi pelatihan membatik, menyulam, dan menjahit agar para ibu tetap punya pendapatan. Setelah para ibu mahir membatik, Irma turun tangan langsung untuk memasarkan produk mereka yang diberi nama Batik Marunda. Ciri khas batik Marunda adalah warna dasar hitam dengan motif kekayaan alam dan kebudayaan Jakarta. Alhamdulillah ya, kita dapat penghasilan bulanan lah, bantu-bantu suami gitu. Saya mah merasa seneng aja lah, apalagi batik Marunda istilahnya udah ada namanya ya. Saya pertama ketemu Ibu Irma, pertamanya mah kaku ya, tapi lama-lama kalau lihat udah sosoknya akrab. Jadi kita tuh sama atasan tuh gak ada apa batasnya. Jadi semoga Ibu dapat memajukan batik kita lebih lah, biar saya sama teman-teman bisa nggak kemana-mana, khusus fokus di sini aja. Selain dijual di pameran, batik Marunda juga dipakai desainer untuk peragaan busana di Jakarta Fashion Week. Aksi hidup baik yang dilakukan Irma kembali menggerakkan perekonomian Rusun Marunda. Inilah sosok Irmanita Huta Barat, penggerak ekonomi kreatif lewat batik Marunda.